Di tahun 2023, Sun Energy berhasil mencatat pencapaian yang sangat signifikan dalam meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Grup Sun menghadirkan ekosistem solusi energi terbarukan. Sun Energy berfokus pada layanan sistem energi surya di sektor komersial dan industri. Selain berupaya melakukan konservasi energi, tahun ini kami juga menawarkan konservasi air melalui bisnis unit baru, yaitu Nira, agar kami mampu memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Sun Energy memberikan layanan sistem energi surya terintegrasi, serta memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan pelanggan. Jika dibanding dengan tahun 2022, salah satu pencapaian kami di tahun 2023 ini yaitu peningkatan proyek PLTS Sun Energy yang telah beroperasi sebesar 2 kali lipat. Kami bahkan telah berhasil melakukan instalasi PLTS atap yang terbesar di sektor industri berkapasitas 18,6 MW peak. Atas seluruh upaya ini, kami mendapatkan apresiasi yang menobatkan Sun Energy sebagai perusahaan pengembang proyek energi surya terkemuka dan terbesar di Indonesia. Tantangan instalasi PLTS atap cukup beragam, seperti ketersediaan luasan atap, lalu dilihat apakah ada bayangan dari gedung sekitar atau tidak, serta kemampuan struktur pada bangunan tersebut agar mampu menopang beban PLTS. Namun, kami mengatasinya dengan baik. Setiap perhitungan teknis dilakukan dengan sangat detail. Dan kami juga melibatkan analisa struktur bangunan. Sun Energy hanya menggunakan komponen-komponen berkualitas tinggi dengan teknologi paling modern dan handal. Tahun 2023 ini, kami sedang melakukan instalasi PLTS yang nantinya akan menjadi PLTS dengan kapasitas terbesar di sektor swasta dan dapat beroperasi di tahun 2024. Kami bergerak dengan agile dan berhasil menjadi satu-satunya pengembang proyek energi surya di Indonesia yang berambisi untuk mengharumkan nama Indonesia di tingkat global. Terbukti dengan keberhasilan ekspansi bisnis kami hingga ke kawasan Asia Pasifik, yaitu Australia, Thailand, serta Vietnam. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis IoT, memungkinkan kami untuk memonitor kinerja sistem PLTS di seluruh lokasi secara real-time 24/7. Kami mengutamakan pentingnya proses integrasi sistem PLTS karena kamilah yang bertanggung jawab untuk memastikan produksi energi dapat memberikan efisiensi yang maksimal kepada para pelanggan. Sun Energy berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mendorong serta mendukung transisi energi di Indonesia. Di tahun 2023 ini, kami berhasil memenangkan banyak proyek dari industri yang baru bagi kami. Sangat beragam, dan hingga kini portofolio kami ada dari sektor jasa transportasi, perhotelan, manufaktur elektronik, pipa, tekstil, furniture, petrokimia, dan masih banyak lagi. Jumlahnya lebih dari 100 perusahaan. Tidak hanya soal bisnis, kami juga berfokus pada social impact. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dari setiap 1 MW peak yang diinstal di lokasi pelanggan, Sun Energy berkomitmen untuk melistriki 1 desa yang belum memiliki akses listrik. Kami ingin menunjukkan bahwa energi bersih, terutama energi surya ini, bisa diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun mereka berada. Bahkan, harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah 3T. Selain berdampak bagi lingkungan dengan mengurangi emisi karbon dari aktivitas operasional para pelanggan kami, Sun Energy turut memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia yang lebih luas. Namun, perjalanan kami bukanlah hanya tentang teknologi dan bisnis semata, tetapi juga tentang membentuk kesadaran generasi muda. Bersama-sama dengan mereka, Sun Energy berupaya membentuk kesadaran dan melibatkannya dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.
Edukasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi kami juga membekali generasi muda dengan pemahaman mendalam tentang dampak positif energi surya terhadap lingkungan. Kami membentuk agen perubahan yang aktif dalam mendorong inovasi dan pengembangan teknologi energi surya untuk mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi masa depan. Mewujudkan Indonesia sebagai negara nol emisi karbon bukanlah hal yang tidak mungkin. Perjalanan kami telah membuktikannya. Namun ini masih awal dari sebuah perjalanan panjang, baik untuk kami dan Anda. Apakah Anda siap menjadi bagian dari perjalanan kami di 2024